state of rest. So when it is still in the state of rest, it will drop inside the glass, okay, due to gravity. Jadi beberapa contoh inersia dalam kehidupan harian. So sebenarnya setiap hari kita ada inersia. Jadi setiap benda ada inersia, tapi mungkin kita tidak perasan. Jadi ini adalah beberapa contoh inersia dalam kehidupan harian. So, jadi kalau kamu saya tengok contoh-contoh ni, mungkin kamu boleh teringat. Okay, kamu boleh teringat, oh ya, betul lah. Saya buat benda ni dan disebabkan oleh inersia. Okay, so contohnya macam lelaki yang memegang payung. Okay, dia tengah pusingkan payung. Dia tengah pusingkan payung. Kalau kamu pernah main dulu, kalau kamu pernah main dekat hujan and then ada payung. Bila kamu kamu pegang payung tersebut yang tengah basah ni kan, dan kamu pusingkan. Kamu pusing, kamu akan perasan. Kamu akan perasan yang air tu akan terpecik. Okay? Bila kamu pusing, contohnya kamu pusing payung kamu ni, air tu dia akan terpecik ke lantai. Okay? Kenapa? Ini disebabkan oleh inersia. Okay, disebabkan oleh inersia. Sebab titisan air dia akan terpecik daripada payung apabila payung diputarkan dengan cepat. So, maksudnya macam cikgu cakap tadi, bila kamu putar macam ni, maksudnya titisan air tu dia akan terkeluar. Okay, ini adalah air lah contoh. Dia akan terkeluar daripada payung adalah disebabkan inersia. Okay, disebabkan oleh inersia kita. Okay, disebabkan oleh inersia. Titisan air mengekalkan pergerakan garis lurus selepas payung itu berhenti berputar. So, maksudnya bila kamu putarkan, okay, bila kamu putarkan dan kamu berhenti. Bila kamu putar, air ni akan bergerak sekali. Okay, air ni akan bergerak sekali. Tetapi bila kamu berhenti, air tu masih lagi ingin bergerak. Dia masih lagi ingin bergerak, pusing-pusing macam ni disebabkan oleh inersia. Jadi maksudnya bila kamu hentikan, air tu dia masih lagi cuba berpusing, sebab itulah dia akan menitik-nitik keluar daripada payung tersebut. Okay, menitik keluar daripada payung tersebut. Kalau tidak, kamu boleh cuba dalam rumah, cuba basahkan payung dan pusing, kamu hentikan payung tersebut. Bila kamu hentikan payung tersebut, kamu hentikan dia berputar, kamu akan nampaklah air akan terkeluar, menitik-nitik di lantai. So, itu adalah contoh inersia. Jadi, kita ada satu lagi, contohnya kapal tangki minyak. Okay, kapal tangki minyak, kalau kamu pernah nampak, kapal tangki minyak macam contohnya dekat news ke, dekat movie ke, kapal tangki minyak ni, ataupun kapal kargo. Okay, kapal kargo ni, kalau dia ingin berhenti, kalau dia ingin berhenti, contohnya dekat pelabuhan. Kalau kapal ini ingin berhenti dekat pelabuhan, contohnya sini ada pelabuhan, dia kena berhenti awal. Okay, dia kena berhenti awal. So, contohnya, kapten dia, okay, kapten dekat kapal ni, kena tekan brake awal-awal. Kena tekan brake awal-awal, kena matikan enjin awal-awal dalam 10 km lebih awal daripada titik yang dia ingin berhenti. Kenapa? Sebab macam kita belajar tadi, inersia adalah dia akan pastikan objek yang bergerak sentiasa bergerak. So, kita sudah tahu benda ni adalah terlalu berat, terlalu tinggi dia punya kg, kilogram. So, mestilah inersia dia pun akan jadi tinggi. So, kalau ingin hentikan sesuatu kapal yang terlalu berat ni, kena hentikan awal-awal. Okay, hentikan 10 km daripada yang kita ingin tuju. Sebab dia akan ambil masa yang terlalu lama untuk betul-betul berhenti. Disebabkan oleh inersia. Sebab inersia akan pastikan kapal ni akan sentiasa bergerak. So, dia kena stop awal-awal, dia kena brake awal-awal, matikan enjin awal-awal 10 km sebelum sampai pelabuhan. Kalau tidak, dia akan crash dekat pelabuhan tersebut. Sebab benda ni terlalu berat. Bila terlalu berat kilo dia, so inersia dia pun akan tinggi. Dia susah untuk berhenti.
okay, dia susah untuk berhenti. Jadi sebab inersia akan kekalkan bot tersebut untuk sentiasa bergerak. So kita ada lagi contoh seterusnya inersia. Contohnya kalau kamu pernah naik bas sekolah ataupun paling senang kalau kamu pergi naik kereta, okay, naik kereta ibu kamu bawa, ayah kamu bawa contoh. Lepas tu dia, contohnya kalau ibu kamu atau ayah kamu brake mengejut, okay, brake mengejut dekat traffic light, kamu akan ke depan, okay, kamu akan ke depan. Contohnya, ni adalah orang yang tengah duduk, okay, orang yang tengah duduk. Jadi, sorry, orang yang tengah duduk. Jadi bila pemandu tu dia berhenti secara mengejut, kepala orang tu akan ke depan, okay. Kepala dia akan ke depan, orang tu akan tertolak ke depan. Sebab itulah kalau kamu tengok sini, semua orang yang naik ni tertolak ke depan. Okay, disebabkan oleh inersia. Disebabkan oleh inersia. Sebab contohnya kalau kamu pernah naik kereta, lepas tu ibu atau ayah kamu contohnya berhenti secara mengejut, secara tiba-tiba, kamu akan tertolak ke depan. Okay, kamu akan tertolak ke depan. Kenapa? Sebab bila dalam kereta, okay, dia akan kekal bergerak, okay, dia akan kekal bergerak disebabkan oleh inersia. Tapi bila ibu atau ayah kamu tiba-tiba berhenti mengejut, inersia itu akan cuba kekalkan badan kamu untuk bergerak ke hadapan, okay, untuk bergerak ke hadapan. Jadi bila ibu atau ayah kamu berhenti setelah mengejut, maksudnya inersia itu dia akan cuba kekalkan kamu bergerak ke hadapan. Sebab itulah kamu tertolak ke hadapan. Okay, sebab itulah kamu tertolak ke hadapan. Kadang-kadang terhantuklah kepala dekat kursi disebabkan inersia. Okay, disebabkan inersia. Sebab inersia tu dia akan cuba untuk kekalkan kamu bergerak ke hadapan. Tapi disebabkan oleh traffic light ni, ibu kamu atau ayah kamu berhenti mengejut, kamu pun tertolak ke depan. Okay, kamu pun tertolak ke depan, terlanggar kursi ke apa, disebabkan oleh inersia. Inersia tu dia cuba untuk kekalkan kamu bergerak ke hadapan walaupun ibu kamu, ayah kamu sudah berhenti mengejut disebabkan oleh traffic light merah. Okay, sebab itulah inersia. Jadi, lagi contohnya macam sos tomato atau sos cili. Macam mana kamu selalu cuba untuk keluarkan sos tomato dan cili? Kamu akan tolak ke depan, tolak ke belakang, tolak ke depan, tolak ke belakang, tolak ke depan, tolak ke belakang, kan? Sampailah sos cili ataupun sos tomato tu terkeluar. Ataupun kamu cuba pukul dia ke hadapan macam ni. Jadi sebab itulah dia akan dia akan terkeluar daripada botol ni. Bila kamu tolak ke depan, kamu hentikan, maksud cikgu, kamu cuba tolak botol ni ke depan dan kamu berhenti. Tolak lagi ke depan, berhenti. Tolak lagi ke depan dan kamu berhenti pegang botol tersebut. Lama-lama sos ni akan terkeluar. Okay, sos ni akan terkeluar. Kenapa? Sebab di dalam sos ni, di dalam botol ni kita ada satu sos. Mungkin sos cili ke, sos tomato ke. So, dalam objek tu, dalam liquid tu ada inersia. Bila kamu cuba buat dia bergerak ke hadapan dan kamu berhenti secara mengejut, inersia akan cuba kekalkan sos ni bergerak ke hadapan. Inersia dia akan cuba kekalkan sos tu bergerak ke hadapan. Sebab itulah walaupun kamu berhenti, walaupun kamu goncang-goncang macam tu, sos ni dia tetap cuba untuk bergerak ke hadapan disebabkan oleh inersia. Inersia tu dia akan berusaha supaya sos ni sentiasa bergerak ke hadapan. Walaupun kamu sudah berhentikan sos tersebut. Sebab itulah dia tepuk keluar ke hadapan. Itu adalah inersia. Okay? Dan yang terakhir, inersia dalam kehidupan harian adalah contoh macam pelantar gerudi minyak. Contoh macam petroleum gitu, dimakan gerudi minyak. Dimakan gerudi laut dekat bawah ni untuk dapatkan minyak-minyak, okay? Untuk mendapatkan minyak. So ni adalah pelantar. Jadi dia menggunakan inersia untuk mengekalkan kedudukannya di laut. Sebab kalau kamu tengok sini, benda ni adalah sangat berat, okay? Benda ni adalah sangat berat. Jadi macam cikgu ajar kamu tadi,
bila jisim tu adalah tinggi, maksudnya bila kilogram tu tinggi, inersia pun akan menjadi tinggi. Okey, inersia pun akan menjadi tinggi. So bila kilogram tinggi, inersia tinggi, sebab itulah pelantar ni dia kekal. Dia kekal dia kekal stabil di kawasan air ini. Okey. Jadi dia tidak macam jatuh, tumbang ke bawah ke, disebabkan oleh inersia. Kilogram ni tinggi, so inersia dia pun akan tinggi. Satu lagi contohnya macam duit shilling. Okey, contohnya macam duit shilling. Macam tadi, yang ni kita sudah buat, so cikgu kita akan jelaskan. Ni adalah cara mengurangkan kesan negatif inersia. Jadi cara untuk mengurangkan kesan negatif inersia adalah kita sudah tahu inersia ni akan buat benda sentiasa bergerak, ataupun inersia ni akan buat benda sentiasa terpegun, maksudnya tidak akan bergerak. Jadi kalau kita sudah tahu, kita akan drive, okay, kita akan pandu ke hadapan, dan contohnya kalau kita brake mengejut disebabkan oleh lampu merah. So macam mana untuk kurangkan kesan negatif inersia, maksudnya macam mana untuk kurangkan kesan negatif daripada aksiden ke apa, adalah kita gunanya tali pinggang. Okay, we use safety belt. So safety belt ni dia akan halang kita daripada kehadapan dan pecah cermin kereta. Okay, contohnya bila ada aksiden, dia akan halang diri kita daripada terpecahkan cermin kereta, terbuang keluar. Sebab itulah kita ada undang-undang kena pakai tali pinggang semasa memandu. Sebab inersia ni dia akan buat objek sentiasa bergerak walaupun kita sudah tekan brake. Okay, walaupun kita sudah tekan brake disebabkan oleh lampu merah, sebab itulah kita akan ke depan. Kalau kita tidak pakai tali pinggang ni, kita akan terhumban keluar pecah cermin kereta. Sebab itulah untuk mengurangkan kesan negatif inersia, kita guna tali pinggang. Satu lagi, kurangkan kesan negatif inersia adalah distance. Okay, kita kena ada jarak antara kereta. Sebab nanti, jadi kalau kamu ambil lesen kereta, nanti bila sudah habis SPM ke apa, kamu akan belajarlah dekat dekat kelas memandu tu. Okay, dekat kursus memandu, kamu kena ada jarak. Okay, kamu kena ada jarak. Kenapa? Sebab walaupun kita tekan brake, kadang-kadang kalau kita tidak sempat ataupun kita lambat ke apa, kita ada jarak. Okay, kita ada jarak. Contohnya kalau orang ni tekan brake tiba-tiba, kalau kita ada jarak, maksudnya kita boleh berhenti dengan tepat, dengan masa yang tepat. Walaupun kita ada inersia yang paksa kereta ni untuk tetap bergerak ke hadapan. Okay, so yang pertama adalah pakai tali pinggang. Yang kedua, mesti kita ada jarak ataupun distance. So, ni adalah slide yang terakhir. Jadi, yang ketiga adalah compartment. Okay, compartment. So, bila kita ada lori-lori yang besar, lori-lori yang tinggi, dia punya kilogram, so, dia punya inersia pun akan jadi tinggi. Sebab itulah, kebanyakan kereta-kereta truk ni, mereka ada compartment. Mereka ada pecah-pecah bahagian-bahagian. Supaya benda-benda yang compartment ni, dia akan ada jisim yang lebih rendah. Bila jisim lebih rendah, maksudnya inersia dia pun rendah. So, senanglah kereta ni untuk berhenti mengejut. Okay, supaya tidak berlaku supaya kita tidak berlaku accident. Sebab bila kita pecahkan compartment ni, maksudnya jisim ni rendah, kilogram adalah rendah, so dia punya inersia pun rendah. So senanglah untuk kereta ni berhenti kalau dia brake secara mengejut. So yang keempat adalah airbag. Okay, airbag ataupun dalam bahasa Melayu adalah beg udara. Airbag ataupun beg udara. Dia akan mengekalkan pemandu atau penumpang daripada kecederaan serius masa kemalangan. Sebab tadi macam cikgu saya ajar, inersia ni walaupun kamu sudah stop, okay, kamu sudah berhenti, dia tetap juga akan paksa bergerak ke hadapan. Itu adalah inersia. Jadi
Sebab itulah kereta dicipta air bag ataupun bag udara supaya contohnya bila kemalangan berhenti secara mengejut, bila kepala kamu ke hadapan, kamu tidak akan terlanggar cermin ni, kamu juga tidak akan terlanggar steering ni. Yang kamu akan terlanggar adalah beg udara yang lembut dan penuh dengan udara. Sebab itulah selamatlah. Jadi kamu tidak akan kesakitan terlalu teruk disebabkan oleh kemalangan. Dan yang terakhir adalah kalau kamu perasan kayu-kayu lori yang balak semua itu kan selalunya akan diikat. Okay? Selalunya akan diikat. Kalau kamu perasan bila ada kayu-kayu balang, especially dekat Sabah ni, so kita akan selalunya ikat, okay? Selalunya ikat. Kalau kamu boleh tengok dekat sini, gambar ni, kayu-kayu balang ni diikat. Kenapa diikat? Supaya tidak akan terhumban ke hadapan apabila lori berhenti secara mengejut. Bukan macam cikgu ajar kamu, inersia ni dia akan cuba kekalkan objek bergerak ke hadapan. Okay, so maksudnya bila contohnya pemandu ni dia brake secara mengejut, berhenti secara mengejut, kalau benda ni tidak diikat, maksudnya kayu balak ni dia akan disebabkan oleh inersia, dia akan ke hadapan. Jadi kalau dia ke hadapan, maksudnya pemandu ni dia akan ada kemalangan lah. Kayu-kayu ni akan hancur dan kena pemandu tersebut dan pemandu tersebut boleh cedera teruk. Okay, sebab kayu-kayu balak ni adalah terlalu berat. Jadi mereka perlu diikat supaya contohnya kalau pemandu ni brake secara mengejut, dia kayu balak ni dia akan bergerak ke hadapan. Tetapi kalau mereka diikat, dia akan menghentikan kayu balak tu daripada bergerak ke hadapan apabila pemandu tu brake mengejut. Sebab kalau tidak diikat and orang tu brake secara mengejut, kayu balak ni semua akan ke hadapan. Okay? Ke hadapan dan pemandu ni akan cedera teruk. Okay? So, tu sahaja cara-cara untuk mengurangkan kesan negatif inersia. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu dalam Telegram, kamu boleh tanya cikgu dekat komen. Okay? So, kita sudah habiskan chapter ini.